Halo guys, kembali lagi di channel saya Riki Rajat. So, jadi di video kali ini gua mau ngelanjutin lagi game Robbery Bob 2 Double Trouble guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita let's go ke gameplaynya cuy. Oke, kita udah ada di gamenya dan ya kita melanjutkan lagi di level 6 guys ya. Dan ya setelah sekian lama gue jarang upload cuy, ya gak apa-apa guys ya. Dan sekarang kita akan lanjut di level 6 some file alias babak 2 cuy, let's go. Bentar, yap, sip. Oke, kita udah ada di level 6 guys ya. Wih, tampaknya ini seperti laboratorium cuy, bukan rumah ya. Oke, ish. Aduh, udah terbuka dong. Astaga, belum apa-apa udah ketangkep duluan gitu ya. Oke, itu anggap aja sebagai pemanasan cuy. Kita langsung aja masuk, jangan lari-lari dulu. Oke, santai. Santai, wis. Oke, dia membuka pintunya dan ini apa cuy? Apaan ini? Oke, harus dibuka lewat sana cuy. Cuman kita tunggu dulu si bapak-bapak ini ke sini kayaknya gitu. Langsung aja lalu kita akan masuk ke pintu ini guys ya. Oke. Dan dengan begitu kita akan mantap banget cuy ya. Oke, berarti tinggal kita ke pintu yang kirinya ya. Kita tinggal ke pintu yang kiri cuy. Oke. Nah, sip. Kita tutup dulu biar aman. Oke, di sini ada si bapak polisi yang gendut. Dan yang biru ini mengarah ke bawah ya. Aduh, harus dipencet lagi dong sama polisinya. Gimana caranya cuy? Coba kita tebrak bem. Langsung aja kita masuk ke sini, jangan ketahuan cuy. Oke, aman. Aduh, gak bisa ditutup. Melihat gak sih? Enggak lah ya. Kita masuk ke sini. Nah. Aduh. Kok ketahuan sih, astaga. Aduh guys, ketahuan guys di detik-detik terakhir cuy. Amin. Aduh, bintang 1 dong. Ha. Next level 2 cuy. Level 7 ya. Lupa guys ya. Oke, kita udah ada di level 7. Ya, lama. Kita next dulu. Oke, langsung di sana ada kunci merah ya, kita perlu kunci merah. Aduh, dorong-dorongan lagi. Ini untuk apa cuy, dorong-dorong? Gak ada apa-apa sih. Kepenting banget dah. Oke, sana di sini nenek-nenek, berarti kita ke sini dulu ya. Sini berarti tinggal kita ke atas cuy. Kita ambil dulu barangnya yang di bawah. Oke, ini cukup rumit sih. Rumit sih itu untuk apa cuy kotak tadi cuy? Berarti tinggal kita ke sini guys ya. Nah, langsung tutup. Sip. Oh, waduh, ada si bapak gembul di sana cuy. Aduh, gimana caranya ngelewatinnya guys? Aduh. Oh, ini pintu cuy. Aduh, aneh banget dah. Jadi kita harus dobrak pintunya, cuman kita harus sembunyi di mana nih? Atau kita harus cara cepat? Nah, cara cepat kita sembunyi di sini. Oke, aman lah. Aish. Oke. Aduh, oke. Aman lah ya, aman. Aduh, cepatlah. Ah, ketahuan, cuk. Kok ketahuan sih, fuck. Oke, polisi ini tidak mengejar kita ya. Gak apa-apa guys ya, udah tanggung, udah jauh cuy. Lalu waktunya juga pasti fix ini bintang 1 guys ya, fix. Berarti kita ambil. Oke, kunci merah dan barangnya harus perfect sih. Oke. Nah, lalu kita ke sana, kita ambil barang 1. Oke, harus didorong ya. Harus didorong ya. Aish, aduh, please lah. Gak ketahuan lah, jangan-jangan. Nah, aduh, dekat banget lagi sama polisinya cuy.
Hati-hati guys ya, jangan sampai menyentuh polisi guys ya. Jangan sampai lari coy. Oke, santai 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 santai. Sip. Sip 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 sip. Nah, tinggal ke sini guys ya. Nah. Oke. Nah, kalau barang udah perfect coy, cuman ya pasti bintang 1 lah ya. Bintang 1 guys ya. Astaga, next. Ya, yeah, guys. Next level 8, coy. Oke, kita udah ada di level 8, guys. Ini sepertinya ada dua tempat nih. Oh, bukan, coy. Ini apa nih? Hah? Hap? What? Jadi seekor anjing, cuy. Terus gunanya apa itu anjing? Ini anjing gunanya apa, cuy? Kita coba pencet. Oh, dia mendengarin. Oke, bisa bertukar tempat dengan seekor anjing, tapi tidak bisa membuka pintu ya. Oh, sepertinya kita pancing dulu si bapak-bapak ke sini, guys ya. Nah, jadi si bau ini bisa melewati, bukan si bapak-bapaknya ke sana lagi, cuy. Sabar, sabar, sabar. Kita tukar tempat lagi. Ini untuk apa ini? Oke, ini untuk pintunya. Kita pencet dulu. Oke, ambil. Nah, di sini salah ya. Salah ya. Di sini harus bertukar tempat lagi, coy. Kita pancingin dulu si bapak polisinya. Menggunakan anjing kecil itu, guys ya. Nah, dia mendengar ke sana. Aduh, gak bisa diambil ya barangnya. Jadi kita harus pancing rada jauh dari tempat yang tadi, coy. Coba kita ke sini. Nah, dia akan menyamperin dan ya, sepertinya ini akan berhasil. Oke, berhasil guys ya. Kita ambil dulu ke bawah. Aman, 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 langsung masuk. Oke, tinggal kita ke sana guys ya. Tapi bodoh, bodoh amat lah ya. Aduh, ini apa yang terjadi, coy? Aduh, buruk kesini nih, coy. Astaga, apakah kita harus bertukar dengan anjing lagi atau no? Aduh, kayaknya nggak perlu sih. Tinggal ke bawah aja guys ya. Oke, aman, aman, aman. Oke, waktunya tidak sempat cuy ya. Next level 9. Next level 9 guys ya. Oke, unik banget tadi coy, bisa berubah jadi anjing coy. Oke, kita udah ada di level 9. Sepertinya ini lantai atas guys ya. Astaga, ketahuan dong, astaga. Ini juga apa ini? Oke, aman. Aman, aman, suara aman, aman, suara aman. Kita ambil. Wih, sana pak polisi sedang berolahraga guys ya. Berarti kita harus ke pintu. Aduh, di atas harus pakai kunci merah. Berarti kita harus ke kiri coy. Next. Nah, kesini guys ya. Wih, langsung aja. Gercep. Nah, ini untuk apa ini coy? Oke, itu ada pintu merah. Pintu lagi, kunci merah. Tapi sedang diawasi oleh si bapak polisi ini. Jadi kita harus pancing ini ya. Bam dulu. Bam. Aman, 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 aman. Ambil langsung. Sip. Berarti tinggal ke atas coy. Tunggu dulu, tunggu dulu. Nah, aman. Nah, masuk ke sini cuy. Nah, di sini apa yang terjadi? Tuas rusak. Dan apa yang terjadi coy? Apa yang terjadi? Ah, itu seperti gas beracun ya. Terus kita harus gimana? Hah? Kalah. Kayak itu gas beracun guys ya. Jadi kita harus menghindar dong. Oke guys ya, dan kita langsung aja masuk. Nah, kita jangan dulu pencet tombol biru ini dulu coy. Nah, kita ambil dulu semua barang yang ada di sini guys ya. Nah, sekarang polisinya ini sedang berlari-lari olahraga gitu coy. Aduh, jangan lari, jangan lari. Kita harus ambil dengan senyap. Nah, oke, okay. Udah keambil satu guys ya. Nah, oke, tinggal yang terakhir cuy, nama mobil itu.
Oke, let's go. Nah, sekarang langsung aja lari, cuy. Langsung keluar aja, guys ya. Tapi jangan sampai ketahuan, guys ya. Astaga, ketahuan lagi dong. Oke, berhasil, guys ya. Iya, sepertinya bintang 2 nih, mah. Oh, tidak sama sekali, cuy. Oke, next. Setelah lagi, cuy, level 10. Oke, kita udah ada di level 10, guys ya, dan udah ada yang berlari-lari dong. Oke, lama-lama. Oke, kita langsung aja masuk. Oh, apa yang terjadi, cuy? Hah? Teleportasi, guys ya. Apa ini, cuy? Wes, oke, di sini ada 3 pilihan kunci, ya, kunci merah. Ini kunci hijau dan kita harus ke sini dulu. Aduh, ada anjing galak lagi. Aduh, salah ya. Astaga, salah ya. Oke, guys, di sini ada 3 pilihan kunci. Nah, ya di bawah itu kunci yang warna emas. Jadi kita harus ke tempat anjing tadi untuk mengambil kunci merah dulu, cuy. Oke, kita akan pancing anjing ini. Di bawah ada kunci merahnya ya. Jangan sampai tertangkap oleh anjingnya. Ya, aman. Oke, kunci merah udah kita dapat dan langsung aja kita masuk ke pintu yang kanan, cuy. Nah, ambil kunci yang emas. Di bawah ada kunci yang biru, cuy. Ini kunci hijau berarti ke es. Hati-hati. Aduh. Ini kita harus apa, guys ya? Langsung kita masuk. Gak bisa, cuy. Oke, kita harus mendorong kotak ini. Tapi santai dulu, takut ketahuan sama siapa polisinya, guys ya. Gak bisa. Oke, santai-santai. Santai-santai. Kita harus dorong kotak yang tadi, guys. Tapi jangan sampai ketahuan sama polisi ini. Ais. Aduh. Oke, guys, santai. Jangan sampai ketahuan. Santai dulu, tunggu dia lari-lari lagi ya. Santai dulu. Santai. Nah. Oke, langsung kita dorong. Sip, langsung semuanya lagi di sini. Balik tembok ini. Nah, sekarang kita masuk ke pintu ini, guys ya. Untuk ambil kunci yang biru, cuy. Tinggal kita ke atas aja, guys ya. Aman-aman fix. Nah, gitu. Kita ambil. Nah, gitu, guys ya. Dan ini ada pintu gak bisa dibuka, cuy. Yap, gak apa-apa lah. Langsung ke sini. Aduh, ini ada polisi ya. Santai dulu, guys. Sepertinya kita harus dorong dulu ke bawah, cuy. Aduh, apa ini, cuy? Aduh, lari aja. Let's go, lari aja sih. Oke, aman. Oke, tunggu. Nah, sepertinya udah ya. Kita tunggu di balik pintu ini, cuy. Nah, udah ya. Tapi itu terus berjalan mulu, guys ya. Oke, santai. Takut ketahuan, guys. Guys. Oke. Tapi gak ngaruh apa-apa sih. Oh, itu untuk pintu yang di bawah ya. Oke, udah tinggal kita ambil satu barang lagi, cuy. Tapi ini gimana nih? Sepertinya kita harus pencet dulu tombol yang di sana dulu ya, yang di kiri dulu. Coba ya, supaya alat ininya berhenti gitu. Nah, aduh, tapi dia diam di sana dulu mulu, cuy. Gimana nih? Aduh. Nah, udah membelakangi. Langsung, let's go. Ah, ketahuan, cuy. Gak apa-apa. Ketahuan, guys, ya. Oke, berhasil, cuy. Berhasil, kaktus. Oke. Oh, susah juga, ya. Berhasil, akhirnya, guys, ya. Yes. Oke, guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya, guys. Oke, see you next video. Bye-bye.